Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringa ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau bikin tumis mujair dengan tauco yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Bersihkan 500 gram ikan mujair, kemudian potong-potong sesuai selera ya. Masukkan 1 sendok teh garam ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 150 ml air atau secukupnya gitu ya. Lalu aduk sampai rata, kemudian masukkan ikannya. Kemudian rendam selama 10 menit gitu ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Masukkan ikan ke dalam wadah lain gitu ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu balurkan ke seluruh badan ikan gitu ya. Kemudian goreng dengan menggunakan api sedang gitu. Goreng ikan hingga kuning kecoklatan gitu ya. Jangan lupa dibalik. Kemudian lanjutkan menggoreng hingga matang di kedua sisinya ya. Setelah itu matikan api, angkat dan tiriskan. Panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan 1 bawang merah ukuran sedang yang sudah dipotong-potong gitu ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan bawang putih cincang. Tambahkan 1/2 sendok teh jahe parut ya. Setelah itu tumis sampai harum gitu. Kemudian tambahkan 100 ml air ya. Lalu masukkan 2 sendok makan tauco asin. Lalu masukkan 2 cabai hijau cincang gitu ya. Masukkan juga 1 cabai merah yang sudah dipotong-potong. Kemudian tambahkan cabai kecil sesuai dengan selera kalian aja gitu ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Setelah
sendok teh merica bubuk ya. Lalu masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Setelah itu, aduk sampai rata gitu ya. Kemudian, masak sampai mendidih gitu. Setelah itu, masukkan ikan yang sudah digoreng ya. Kemudian, aduk sampai rata. Setelah itu, matikan apinya. Kemudian, pindahkan ke piring saji gitu ya. Cara bikinnya. Selamat menikmati ya. Makasih.